Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur kabeh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak jadi mancing, bro, karena ada suatu hal. Jadi, mancing saya urungkan. Ada berapa hal mancing yang dapat memuaskan kita. Yang pertama, kita harus mencari lokasi dulu, bro. Kita cari lokasi dulu. Nah, kita mencari lokasinya yang bagus. Dan tempat itu tentunya jarang kena obat atau disetrum, bro. Kalau disetrum ya udah tamatlah. Maka dari itu, teman-teman, kalau yang suka mancing, jangan memusnahkan habitatnya. Karena kalau kita sering ngobat, apalagi disetrum, dia akan mati semuanya. Dan saya suka dengan video yang ditampilkan oleh Mas Gondrong Labana. Nah, saya suka sekali. Dia mencari strike-nya yang bagus, spot-nya yang bagus. Dan di situ kayaknya masih alami, belum ada yang nyetrum, ada belum ada yang ngobat. Nah ini, bro, ini kalau mancing di sini juga bagus, tapi kayaknya ini sering diobat kali ini. Sungai ini sering diobat, jadi nggak ada ikannya. Nah, rencananya saya memancing belut, bro, lancing belut darah ini, tapi kayaknya nggak memungkinkan karena belum dipanen dan itu belum dipacul sawahnya, belum dipacul. Jadi kita lihat-lihat aja pemandangan ini, bro. Pemandangannya sangat bagus. Saya kembali lagi cerita sama tentang Mas Gondrong Labanan. Dia mancingnya di selokan kecil, tapi ikannya banyak karena masih alami dan nggak pernah disetrum atau diobat. Itu yang saya suka. Jadi kalau kita mancing di tempat seperti itu, nggak apa-apa kan, bakalan bosan lah. Kalau tempatnya udah nggak ada, kita bosan. Jadi nggak jadi hiburan, malah jadi kesel. Lihat aja pemandangan ini, bagus betul, bro. Ini saya cuma memakai HP biasa, bro. Ngambil gambarnya. Nanti kalau sudah punya tripod, ya saya cobalah bisa nggak pakai tripod. Karena memang saya awam sekali dengan YouTube.
nggak ngerti sama sekali. Saya orang kampung, ini kampung saya. Kampung saya ini bro, sebelah sana itu rumah saya. Saya kira cukup sekian ulasan saya, karena saya nggak mancing karena apa. Saya akan mancing paling sore kalau suasananya bagus. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa bro, subscribe and like. Tentunya bisa mungkin HP channel saya jadi berkembang sampai kelepotan bro, karena saya jarang ngomong di depan HP, depan kamera seperti ini. Nah, bagus banget kan bro tempatnya, kampung saya bro tuh bagus banget bro, just gendos bergedos. Ya, mantap. Kalau pagi seperti ini, mantap banget. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.